Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihin nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif, qala mufassir rahimahullahu ta'ala, wa ala manaf'a fi ulumi fi darain amin. Wa qala ibnu abi hatim, berkata oleh ibnu abi hatim, amba'ana yunus bin abdil a'la, telah bercerita kepada kami oleh yunus bin abdil a'la, kiraatan akan satu kiraat. Akhbaruna ibnu Wahbin, telah bercerita kepada kami oleh ibnu Wahab. Akhbarani ibnu Qala, akhbarani ibnu Luhai'ata, telah bercerita kepadaku oleh ibnu Luhai'ah. An ibni Hubairata, dari ibni Hubairah. An Hanas ibni Abdillah As-San'ani, dari Hanas bin Abdillah As-San'ani. An ibni Abbas, dari ibni Abbas. Annahu, bahwasannya beliau karena adalah Yaqub, berkata fi tafsiri hazil ayati, di dalam menafsirkan ini ayat, wa izi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamahunna, dan ingatlah di waktu Tuhannya Nabi Ibrahim memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim bi kalimatin, dengan kalimat-kalimat, fa'atamahuna, lalu ia sempurnakan akan kalimat-kalimat itu. Qala, kata beliau, kata Ibnu Abbas, ashrun, itu ada 10. Ya, ada 10 kalimat. Sittun fil insani, 6 pada manusia, pada diri manusia. Wa arba'un fil masyairi, dan 4 pada manasik, manasik haji. Fa ammal lati fil insani, maka adapun yang ada pada manusia adalah halqul anati, mencukur ya buruk kemaluan, bulu kemaluan. Mencukur bulu kemaluan. Ini kalau bisa ada ya keterangan mengatakan jangan sampai lewat 40 hari ya. Ya. Jangan sampai gondrong banget, jangan. Ya. Iya. Wah, udah pada rontok. Udah tua, udah 70-an, udah tua, udah berontok, udah. Wanatful ibti, dan mencabut ketiak, jadi ketiak dicabut. Ya, mau bagaimana caranya, hilangin ya, sunatnya dicabut. Jadi jangan sampai gondrong. Ketiak gondrong jelek ya. Enggak cakep ya. Wal khitan, dan sunat juga ini. Sunat. Sunat juga termasuk ya. Kalimat-kalimat yang Allah uji Nabi Ibrahim. Jadi ini termasuk daripada ya syahuman qoblana, mencukur bulu kemaluan, ya mencabut ketiak, khitan, termasuk syahuman qoblana, syariat orang terdahulu. Ya, ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Wa kana ibnu Ubayrata, adalah ibnu Ubayram yaqulu, berkata, haula isalah satu wa'idatun, semua yang tiga itu satu. Ya.
Jadi semuanya tiga itu sesungguhnya adalah satu. Wataklimul asbari, dan mencukur, memotong kuku. Ya, memotong kuku. Potong kuku dari sini dulu ya, kita udah tahu tuh ya. Yang bagi yang lupa ya. Dari telunjuk kanan, tangan kanan, ke tengah, manis, kelingking ya. Kemudian ke sini mau langsung boleh, langsung ke jempol. Atau sini kelingking, sini, 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 sini. Gitu. Baru kemarin. Jadi ada banyak caranya. Yang pertama ya dari sini, dari jempol, telunjuk, tengah, manis, ya, kelingking, lalu kelingking sini, 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 baru ini. Cara yang kedua, ya, dari jari telunjuk, tengah, manis, kelingking, langsung sini, boleh. Baru ke sini, 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 ya. Silakan aja mau cara yang mana, boleh. Atau enggak di belakang. Waqasu syaribi, dan memotong kumis ya. Jadi kumis dipotong jangan sampai gondrong, jelek kalau gondrong. Ya. Yang kemarin saya jelasin udah ada dua pendapat. Ada yang dirapiin ya, dihabisin ya. Ada yang di ya, ratain di sini. Oh, ini ratain ya. Iya, jangan asal, jangan sampai ya keluar daripada ya, menutupi bibir ya. Iya. Ribet ya. Ribet. Wasiwaku, dan siwak. Ini siwak juga ya. Ini siwak juga ya, ini termasuk dahulu juga ya, secara umum qoblanya. Ini jangan sampai kita enggak bersiwak ya. Usahakan siwak selalu ada di kantong kita. Ya. Karena saking pentingnya bersiwak ya. Saking pentingnya bersiwak, Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani menjadikan syarat ya, siwak ini ya, siwak ini menjadi syarat ya, supaya kalau cari guru yang bersiwak, saking pentingnya. Maka oleh karena itu jangan sampai kagak bersiwak, pentingnya bersiwak, kesunahan. Iya, kalau yang kecil kayak begini aja seorang guru sudah meninggalkan, bagaimana sunnah-sunnah yang lainnya ya, bagaimana yang lain-lainnya. Nah, banyak sekarang ulama ya, kiai, ustadz jarang yang pakai siwak, jarang sekali. Kalau para habaib banyak ya, kita akui itu ya, para habaib banyak. Ini sampai seperti itu Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Salalimul Fudala ya, mensyaratkan kalau mau cari guru yang bersiwak. Masya Allah, ini menandakan sangat penting. Maka oleh karenanya jangan sampai kita enggak bersiwak. Usahakan bersiwak. Murah sekarang siwak mah ya. Ya, di toko ada tuh ya. Ya, gampang sekarang mah. Di toko-toko mana-mana banyak orang jual siwak. Ya. Sangat jarang sekali orang yang bersiwak. Kalau saya perhatiin kiai-kiai, ustad-ustad jarang sekali yang bersiwak. Ya. Kalau para habaib banyak habaib ya. Ini jangan sampai kita enggak bersiwak. Saya sendiri juga ngelihat guru saya banyak, tapi yang saya lihat siwaknya rajin adalah Kiai Mahfuz. Dan beliau, saya dapat ya futuh siwak itu dari beliau, Kiai Mahfuz. Ya. Ya. Orang futuh itu Pak, kalau sudah senang. Kalau belum senang, tak siwak tak kagak. Tak siwak tak kagak, itu belum futuh itu Pak. Itu masih kalau-kalau. Iya, masih kalau-kalau. Iya. Kalau nafsu masih lawamah.
belum mutmainnah, ya apalagi belum kamilah, ya. Yang paling tinggi nafsu kamilah, nah, belum sampai situ. Nah, kalau udah diseneng banget, oh ini ada bah, mulia, ya. Pakai siwak. Nah, ini baru sudah putuh namanya. Jadi usahakan bapak-bapak, ibu-ibu jangan bersiwak, ya. Ah, jangan sampai nggak bersiwak, apalagi ibu-ibu tuh sangat lebih jarangan lagi. Ya, ngaku aja bu ya, ngaku aja bu. Nggak ada kantongnya kali ya. Ya, jadi jangan sampai nggak bersiwak. Sangat penting sekali, masya Allah. Ya, Syekh Nawawi hampir begitu beliau. Ya, kalau cari guru yang bersiwak, masya Allah. Ya, jadi jangan sampai enggak bersiwak. Apalagi para ustadz nih, jangan sampai enggak. Beli, beli, ya, beli siwak. Kalau enggak punya duit, ya Allah. Ya, masa enggak punya duit, masa saya beliin, enggak kesianan kalau saya beli. Hah? Giginya rontok asal aja niatnya dia. Ya, masya Allah. Terus sampai begitu Imam Syaikhawi mensyaratkan cari guru yang bersiwak sampai kayak begitu, masya Allah. Oh ya, caranya gampang ya. Caranya seperti angka 8. Dari sini ya ke kanan dulu, atas bawah, dari sini atas kiri, atas kiri, lalu bawah lagi, bawah kiri, nah, gitu lagi sampai 3 kali ya, terakhirnya di langit-langit. Nah, ada yang mengatakan di lidah, dua-duanya pakai ya. Hah? Iya, kayak angka 8 begitu. Ini siwak, siwak ini udah iya agak jarang orang pakai. Jangan sampai enggak kita. Wa ghuslu yaumil jumu'ati, dan wa ghuslu yaumil jumu'ati, dan mandi hari Jumat. Ya, kita mau mandi mah kagak disuruh juga mandi, mandi mah. Ya, paling niatnya aja paling. Wal arba'atu, dan 4 alati fil masyair, yang ada di ya manasik haji, at-tawafu, yaitu tawaf, wasa'i, dan sa'i, ya, baina safa wal marwah, di antara safa dan marwah, wa ramyul jimari, melontar jumrah, wal ifadati, dan tawaf ifadah, wal ifadatu, tawaf ifadah. Wa qala Daud bin Abi Hindin, berkata oleh Daud bin Abi Hindin, an Ikrimah, tanda Ikrimah ibn Abbas, dan ibn Abbas anna qala, bahwasanya beliau berkata, mabatala ya mabatuliya bihadha dini ahadun faqama bihi kullihi ila Ibrahim. Iya, tidaklah diuji dengan agama ini akan seseorang lalu ia melaksanakan dengannya seluruhnya kecuali Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim melaksanakan seluruhnya. Kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa izi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahunna. Kultu, aku berkata lahu baginya, wa mal kalimatu ya allati batala Allah Ibrahim bi inna fa'atammahunna. Kalimat-kalimat apa yang telah Allah uji Nabi Ibrahim dengan kalimat itu lalu ia sempurnakan kalimat itu? Qala al-islamu islam wa salasuna sa'man. Islam ada 30 bagian. Minha di antaranya asyru ayatin fi bara'ata, 10 ayat dalam surah Bara'ah. At-ta'imunal 'abiduna. Ya. Ila akhir ayati. Sampai akhir ayat. Ya. Wa asru ayatin, dan 10 ayat
Ya, ata'ibuna artinya yang taat, al-abiduna yang beribadah. Wa asru ayatin fi awali surati qad aflaha al-mu'minun, dan 10 ayat pada awal surah qad aflaha al-mu'minun. Was'ala sa'idun bi'azabin waqi'in, dan sa'ala sa'idun bi'azabin waqi', ya, meminta oleh yang meminta, ya, dengan kedatangan azab yang menimpanya. Wa asru ayatin, dan 10 ayat fil ahzabi, dalam surah al-ahzab. Innal muslimina wal muslimati ila akhir ayat, sampai akhir ayat. Fa atammahunna kullahunna, lalu ia sempurnakan kalimat itu seluruhnya. Fa kutibat lahu bara'atun, lalu ditulis baginya surah bara'ah. Qala wallahu ta'ala berfirman, wa Ibrahim ladzi waffa, dan Nabi Ibrahim waffa, memenuhi janji. Hakadza rawahul hakim wa Abu Ja'far ibn Jarir wa Abu Muhammad ibn Abi Hatim bi asanidihim ila Dawud ibn Abi Hind bihi, wa hadza lafzu ibnu lafzu ibni Abi Hatim. Wallahu a'lam bissawab.